Doa pagi, Tuhan Yesus, Engkaulah andalanku dalam segala hal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, andalanku, pagi kembali datang. Kusongsong semesta pagi ini dengan hati bergelimang syukur. Kembali ku terima anugerah kehidupan darimu, Tuhan Yesus. Ku serahkan segala rencanaku hari ini ke dalam penyelenggaraanmu. Engkaulah andalanku dalam segala hal. Tuhan Yesus, ada sederet rencana dalam hidupku. Engkau tahu mana yang baik dan seturut kehendakmu. Tuhan Yesus, Engkaulah andalanku dalam meniti pematang hidup ini. Kepadamulah tanganku menggapai pertolongan dalam menapaki peziarahan hidup ini. Tuhan Yesus, kuarahkan setiap langkahku ke hadiratmu, karena Engkaulah andalanku. Tuhan Yesus, nubuat Nabi Yesaya menguatkan hatiku. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan Yesus, kumohon kekuatan padamu. Kiranya tanganmu yang berlimpah kasih mengulurkan pertolongan yang kubutuhkan. Tuhan Yesus, Engkaulah andalanku dalam segala hal. Tuhan Yesus, dalam kelemahan dan kerapuhanku, Engkau senantiasa menguatkan aku. Senantiasa ada serangkaian pembelajaran dan hikmah yang bisa kuserap dari kelemahan dan kerapuhanku. Sebagaimana pemazmur mendaraskan kidungnya yang sedemikian indah. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan Yesus, dalam kondisi yang berseberangan dengan keinginanku, aku selalu berpaling padamu. Ku tahu Engkau mengetahui yang terbaik bagiku. Rancanganmu pastilah yang terbaik bagiku. Kendati awalnya mungkin tak mudah kupahami. Tuhan Yesus, kepadamulah kuserahkan hidupku, karena Engkaulah andalanku dalam segala hal. Tuhan Yesus, aku berserah pada kehendakmu. Kiranya ku hantarkan seluruh rancanganku di hadapanmu. Aku percaya, rancanganmulah yang terbaik bagiku. Kata-kata Raja Salomo meneguhkan aku. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tuhan Yesus, berkatilah segenap upaya dan aktivitasku di sepanjang hari ini. Kiranya setiap tapak yang kulintasi kian mengarahkan diriku padamu. Tuhan Yesus, kuserahkan pula segala urusan dan perkara dalam hidupku ke dalam tanganmu. Tuhan Yesus, dalam genggaman tanganmulah aku merasa aman sentosa, sebab Engkaulah andalanku dalam segala hal. Tuhan Yesus, aku serahkan doa dan pengharapan kepadamu, karena Engkaulah andalanku. Engkaulah yang maha mengetahui segala yang terbaik dalam hidupku. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan,
dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.